Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Sharing bersama saya Rido Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menghilangkan ini Yang namanya Quick Access ya Jadi menghilangkan Quick Access di Windows 11 Jadi mungkin kalian pernah membuka sebuah folder dan tahu-tahu nongol di sini nih. Jadi kebetulan akan ada dua nih, ada software dan software juga. Nah ini kita akan hilangkan agar tidak banyak tampilan folder yang ada di sini atau quick access. Nah, bagaimana caranya? Yuk, langsung saja kita mulai Tutorialnya pertama-tama, kalian buka file explorer, kemudian kalian klik salah satu ini aja, desktop. Contohnya, nah ini kayak gini. Kalau sudah, kalian klik titik tiga ini, kemudian kalian pilih option. Nah, di option sini, kalian uncheck ini nih. Show frequently used folder ini kalian uncheck, kemudian kalian apply. Nah, folder quick access yang sering kita buka akan menghilang, jadi seperti itu cukup mudah, kan? Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.